Hai guys, kembali lagi bersama channel saya, Christmas Flower. Oke, hari ini kita tengok yang sudah apa, yang sudah proses perut ayam guys. Tadi saya beli dekat Indah Tenang. Oke, kita ke cuci dia. Tadi tengah cuci-cuci perut ayam, tiba-tiba abun sampai. Stop dulu. Ini abun baru balik. Kita sambung balik. Ini nanti perut ni kita macam rasa tak ni macam nak makan dia panggang ni. Mesti saya bakar ini dia punya perut ni nanti. Tadi saya bukan beli perut ini saja. Dia punya telur. Nah, itu dia caraku. Kita buat dia punya ini dulu, kotoran-kotoran ini dulu. Tadi saya beli dia dalam 3 kilo. 1 kilo 3 ringgit. Kamu beli banyak manggas punya pasar, kalau rajin beli banyak. Ini sudah 1 jam saya sudah berdiri dekat sini dari tadi sehat sejak saja apun sampai. Sampai-sampai saja dari basah terus ini. Sebab nanti petang dekat sini air tak ada. Itulah nak cepat-cepat proses dia. Sampai pun rumah pun berpaksa ya. Tak sempat nak sapu. Abun pun sudah sampai. Apa-apa, terima kasihlah kepada abun dengan dia punya bini masih kuat, sebab selalu datang sini, balik saja dari JB sana terus datang sini. Saya ingatkan kami dekat sini, ingatkan Tito weh, selalu bagi ampau dekat Tito weh, karena kamu orang murah rezeki. Kalau datang sini memang tak pernah tangan kosong dia lah. Kalau datang memang dia bawa apa-apa, bawa kue lah, bawa air lah, bawa buah lah, sampai pun dia bawa kulat sawit tadi ya. Kau rasa? Terima kasih banyak-banyak. Harap kamu biasa dimurah rezeki, sehat badan, sehat suku badan, apa-apalah. Tadi dia nak bawa itu weh pergi di mana lah, pergi pasir ya. Tapi saya macam tak benarkan lah, lain kali lah sebab cuaca tak mengizinkan. Sini hujan, susah nanti atau jauh. Tapi pun saya tak bolehlah jauh itu weh, rindu. Semalam saja pun bawa dia pun sudah rindu hari itu. Oke guys, kita ini tengah sambung kita cuci ini. Jangan asyik membebel saja. Tengok saja air memang macam ini. Saya memang kuat berbagi air. Kalau tidak air macam ini susah. Ada air susah, ada air bantu ya gitu. Ini nanti kita bakar. Lemak ya, nanti kita goreng, kita ambil dia punya minyak. Ya telur tuh kita masak suka. Tentu. Ini ayam tua, ini perut ayam tua guys. Lebih sedap lagi pada sama ayam daging.
ini fresh ini. Kali orang tengah potong-potong ayam kami sampai. So, lemak, lemak. Makai ya, nak lama makai tau. Melor tau. Oke, kita cuci dia pakai limau. Kita buang dia punya kotoran-kotoran, bau-bau. Kita pakai limau saja. Kalau ada asam Jawa pun boleh. Tak kisah. Ini kita pakai garam. Kita cuci dia pakai garam. Kita makan ni. Kita pakai picit-picit ya. Itu aja lah cara aku. Kalau kamu orang ada cara lain macam mana nak bersikap perut ayam, boleh komen dekat bawah. Jangan segan-segan. Bagi siapa yang sudah masuk saya punya channel, sudah tonton saya punya video, kalau saya tak sempat masuk ke, tak sempat tengok ke, terkadang saya ada tengok tapi tak boleh komen. Sebab lain ke sini tak boleh, kerana komen tu tak boleh buka. Macam tu. Okey, kita biarkan ini dulu. Dah masa 5 minit macam tu. Okey, kita tepikan. Lepas tu kita nak yang ini pula. Ini paling special lagi ni. Ini lemak ayam dengan kulitnya. Ini tadi saya beli dia 5 kilo. 5 kilo. Nah, ini pasal kita saya sambil punya air dulu. Nah, tengok dia ni berbatul. Ini kita tidak ambil yang fresh sangat. Ada yang fresh tadi 1 kilo sajalah. Tengok ni. Ini lemak dia. Kita boleh buat minyak ayam. Kita pakai goreng, kita pakai masak sayur, pucuk ubi apa, memang sedap. Ini dia memang punya lemak dia saja ni. Kulit dia sikit saja. Ini tak lama ni dia dah cair. Ini memang sudah saya tidak juga terlampau dia panjang besar sangat panjang macam tu. Saya ni ada kulit sikit-sikit saja. Ni kita terus masuk saja ni nanti dalam kuali. Kalau kita potong kecil-kecil macam ni, dia cepat lagi dia cair dia punya lemak ni. Kalau besar nanti lama dia mau cair. Macam ni saja. Simple. Ini kalau lemak ni banyak ni, 1 bulan baru habis dia punya minyak ni. Jadi kalau kita nak goreng ayam, kita masin, boleh pakai minyak ini. Ini dia punya telur. Saya ada beli dia punya sarung telur. Kita banyaklah sikit saja.
Kayak tertiun guys, saya nak habiskan ni. Kita terus masukkan macam ni saja. Supaya goreng-goreng apa. Ini kita masukkan garam lah. Supaya dia punya lemak tu. Ada rasa sikit. Sebab nanti dia punya apa nama itu? Kerang hampir minyak kalau guys. Minyak atau kulit atau lempak kalau guys. Ini ajalah kita masak dia sampai dia kering, cukup kering. Sampai minyaknya berwarna jernih-jernih. Macam minyak asli ya warnanya nanti. Oke, kecium guys. Paruh dia apa nak kita lihat? Kita ambil dia ni. Ini kita boleh makan. Campur sayur pun kita makan macam tu saja pun sedap. Dah dong. Okay, kita nak makan dia. Sini guys. Kulit atau lemak ya? Mesti kulit ya, beri tau. Tapi nak mayuah lemak aku mayuah. Kulit apa? Kulit. Nanti bapak sah besar di mahanya atau tumpuk. Oh, buat kalau mahal mah, pemakian. Hampak, kurang ihop kopi, kurang ihop kena hendak sampai di mana tak? Còn lemak to là ngốt rồi và cũng như lemak nó cô tại em không biết là lại cho nhà mày bỏ ra luôn. Siapa pernah makan ayam lemak ayam? Sila komen ke bawah macam mana rasa dia begitu. Dia penuh komen hai mayu gaya lah. Lemak mayu lah. Tengok tu juga kan? Tengok tu juga. Kena mana ambil ya? Mereka tengok. Pandang wai lah. Baku kau makan tau ya. Tunggu wah ya. Oh,
buka makan kelapa sawit beli abun pada jadi udah ada. Hai, hai, hai. Maka, maka mama ya. Maka ya mama. Kamu tuh. Ya guys. Eh, angan. Angan kau. Dua. Kau ni punya magang kita. Apa nama jahe deh nak? Apa kayo? Nama mana mayam kayo deh? Atoy. Dia anak siapa? Anak siapa? Anak siapa deh? Hah? Anak siapa tau? Baju yang mana siapa? Aku betul. Ada anak siapa? Kemamai? Abun. Anak abun. Bisa abun tak deh? Anak. Abun tak deh bisa deh? Bantu doang. Nama tak deh? Kita deh ke abun tak deh? Abun. Hah? Abun. Abun menyatakan. Mai ada duit bapa, duit bajuan. Bisa mai ada duit abun? Kok. Nah. Bisa ya. Oke. Okay. Iso yang ngene. Tahu. Dengan yang iso. Menjari di mak nama. Bye bye. Bye bye. Good. Bye bye lo, bye bye lo. Bye bye. Jangan lupa. Bye. Okay. Komen. Like. Comment, and subscribe. Bye. Ah, pintunya, pintunya.